Sepasang kekasih ditemukan tewas bersimbah darah di dalam sebuah kamar penginapan di Hotel Sentral Kisaran Asahan, Sumatera Utara, dengan kondisi keduanya yang tidak menggunakan busana. Menurut hasil olah TKP, petugas Lapfor Polda Sumatera Utara menemukan luka tembak di kepala keduanya. Petugas Lapfor Polda Sumatera Utara bersama kepolisian Polres Asahan melakukan identifikasi terhadap kedua jenazah tersebut. Beginilah gambar kondisi kedua pasangan kekasih tersebut saat ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan tak berbusana, serta bersimbah darah di dalam kamar hotel C12 Hotel Sentral. Katemin, ayah dari korban wanita yang tewas di dalam kamar hotel saat mendatangi lokasi kejadian berupaya melintasi garis polisi yang dipasang oleh petugas. Namun berhasil dicegah karena lokasi tersebut masih digunakan olah TKP tim Lapfor guna penyelidikan. Bapak anak siapa? Pak? Anak yang perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya? Kan dulu Pak ya. Ya Pak. Iya, ya, saya lapor di Polres ada tanggapinya katanya. Iya, iya bentar Pak ya. Situ dulu. Nama anak Bapak siapa? Devi Istiana. Bisa diceritakan apa hasil dari penyelidikan di dalam kemarin? Jadi saya hanya bisa memberikan fakta aja ya, belum bisa menyimpulkan karena olah TKP masih berlangsung. Olah TKP masih berlangsung. Kita pun nanti masih menutup ini. Untuk press release-nya lengkapnya besok dengan Kapolres. Itu soal laki-laki perempuan apa yang bisa diceritakan kepada kami, Komandan? Ada luka tembak atau gimana, Komandan? Kita ya. Dua mayat laki-laki perempuan, identitas mayat laki-laki Hasim Prasetya, identitas mayat perempuan Depi Istiana. Ada luka tembak kan? Luka tembak. Berarti ditemukan senjata api di dalam. Besok ya, sama Kapolres ya. Itu ya, press release besok lengkap sama Kapolres. Korban dibawa kemana, Om Dan? Korban dibawa, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Jasa Mensaragi. Siap, berantar. Ah, saya belum berani menyimpulkan, besok sama Kapolres ya. Luka-lukanya, Om Dan? Luka tembak, kepala. Kepala dua-dua kepala. Dua-dua? Kepala dua-dua. Bunuh diri apa artinya, Om Dan? Ini mereka bukan pasangan suami istri, Om Dan? Iya? Bukan pasangan suami istri. Besok ya, itu materi itu. Bukan. Kini kedua jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Siantar guna dilakukan otopsi. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata. Ayo, Mas, harus tidak pulang, Mas. Ayo.